ya kakak bunda ya, happy weekend bersama dengan keluarga ya, masak-masak yang enak ya, mungkin jalan-jalan piknik dan sebagainya ya kakak bunda, piknik di luar pun nggak apa-apa, di teras kakak bunda, teras rumah ya nggak apa-apa, kalau lagi ada yang sekarang lagi musim hujan ya kakak bun. Oke kakak bunda sehat selalu, salam kenal juga buat kakak bunda yang mungkin baru ketemu YouTube channel Sarah, kakak bunda salam kenal ya. Oke kakak bundaku, semua tetap semangat di weekend ini kakak bunda, walaupun nanti ada yang mendung dan sebagainya, tetap semangat ya kakak bunda ya. Quality time bersama dengan keluarga dimanapun dengan waktu apapun ya kakak bunda, itu sangat baik dan indah ya kakak bunda. Kakak bunda, seperti biasa, yuk yang belum subscribe bisa mainkan jempolnya ya kakak bundaku. Yang belum subscribe sama sekali ya, yang sudah subscribe cukup subscribe sekali kakak bunda. Yuk mainkan jempolnya, klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Jangan lupa buat kakak bunda yang sudah subscribe kakak bunda ya, setelah nonton nih ya, setelah lihat video Sarah langsung kasih jempol, langsung kasih jempolnya ya kakak bunda. Nanti baru abis itu bantu komen, bantu di share ya kakak bunda ya. Terima kasih loh kakak bunda, saya selalu bahagia selalu bersama dengan keluarga, amin ya. Kakak bunda, Sarah akan spilkan tasekannya seperti biasa ya. Seperti biasa Sarah akan spilkan tasekannya. Kakak bunda perhatikan dengan baik sebelum mengorder ya, karena ini buat kita sama-sama berdua baik nih kakak bunda ya. Jangan sampai yang gimana-gimana. Oke kakak bunda, karena mohon maaf nanti Sarah tidak bisa retur, tidak bisa dipulangkan, tidak bisa ganti-ganti kakak bunda ya. Kakak bunda jadi perhatikan video ini, perhatikan Sarah akan spilkan secara detail untuk tas-tas secondnya. Jadi diperhatikan dengan baik, jangan di skip videonya. Jangan hanya ditonton video pendek ya, shortnya jangan hanya itu. Video panjang ini kakak bunda yang dilihat. Video short itu, video pendek itu hanya memberitahukan ini loh ada model seperti ini gitu ya. Itu hanya potongan atau sepenggal. Jadi kalau mau lihat detail di video panjang ini, oke gitu ya. Nah kakak bunda, kita pengirimannya dari Bekasi, kurirnya Lion Parcel. Untuk pembayarannya hanya di satu rekening ya, karena Sarah yang rekap ya kakak bunda, Bank BCA atas nama Ernawati Manurung. Bagaimana cara ordernya Sarah setelah habis ditonton videonya secara baik dan detail? Kakak bunda nanti screenshot aja tasnya atau sebutkan clue-nya masuk WA ya di 0812-1341-7244. Atau nanti ada di bawah judul ini ya kak, di bawah video ini ada judul, di situ ada nomor WA-nya ya sayang ya. Oke kakak bunda, kita langsung saja ya, langsung saja Sarah akan spilkan buat kakak bunda, izin dulu ya. Oke, kita yang mucada-mucada dulu ya, mucada. Mucada, mana yang mucada ini? Kak, ini loh, ini kalian gak mau kak. Nih, kulit asli ini loh kak, aku gak bosan-bosan nih ya. Kak, ini minusnya gak ada sobek, gak ada robek ya. Pakai zipper lagi, pakai zipper. Warnanya espresso lagi kak. Ini kalau kulitnya kak, dia masih berminyak kak. Ya kakak bunda, lihat ini, masih berminyak. Ini doa, ini yang gak kulit ini. Ini yang gak kulit, ini. Ini enggak kulit asli, tapi enggak bakal ngotek lagi ya. Nih. Tuh. Kalau yang lainnya sudah mantap ya. Kak nih. Kulit loh, ini kulit asli nih, kulit asli Kak. Ini enggak bakal kakak bunda ngotek-ngotek dan kelotok-kelotok ya. Nih. Ini besinya besi bakar ya. Tuh. Masih cakep Kak. Nih. Masih cantik Kak ini. Berminyak ini, berminyak. Kalau yang ini Kak bukan kikis Kak. Dia memang begini, kalau espresso itu begitu. Ya, enggak kikis itu. Kakak bunda pakai pegang kas, enggak kasar. Ininya pun masih cantik ya. Masih cakep kak. Nih. Ya. Nih. Enggak ada yang gimana-gimana. Tuh. Besinya besi bakar. Masih lengkap. Ya. Besi bakar. Ini contoh kulitnya. Contoh kulitnya ini ada kantong di sini ya. Ini doang nih. Ini tapi enggak bakal ngelotek-ngelotek ya. Karena ini bagiannya tidak kulit asli. Ya, cuma sedikit kak dibandingkan dengan yang ini semuanya ya. Tuh nih kak, aku kasih di 80.000 loh, 80.000. puringnya bersih sayang, nggak perlu kakak bunda cek apa bersih-bersihkan puring ya. Puringnya bersih nih, berkaki pula, besinya besi bakar, masih lengkap sayangku, cintaku, kakak bunda Mazda lover ya. Nih mana kak, cantik loh ini, cantik loh nih, nggak ada yang gimana-gimana. Dari sininya pun masih cantik. Tuh, aku detailkan buat kakak bunda lagi ya.
Nih, pakai zipper juga ya. Nih, ntar kita ke dalam ya, Kak. Nih, pakai zipper dia, Kak. Pakai zipper. Nih. Kakak Bunda nih, cakep, Kak. Di kita gini kan cakep ya. Pakai kebaya ya atau pakai dress nih. Pakai begini cantik, Kak, ya. Size-nya tidak terlalu besar ya. Tapi maksudnya nggak besar-besar banget ya, Kakak Bunda. Kita pakai kan begini aja masih cantik kok, Kak, ya. Warnanya coklat espresso. Ini warna yang sangat bestseller di model apapun ya, Kakak Bunda ya, khususnya brand Fossil. Kakak Bunda, brand Fossil kayak gini Kakak Bunda itu bestseller sekali ya, Kakak Bunda ya. Bestseller yang warna ini coklat espresso namanya ya. Oke, nih Kakak Bunda, di sini pun puringnya cakep bersih, Kak. Pakai kancing magnet dia di sini ya. Nanti kita lihat untuk mananya tuh dalamnya ya. Dalamnya nih. Cakep loh Kakak Bun, beneran deh. Nih, tuh bersih kan? Bersih sayang. Noh. Di sini ada compartment dilis dengan kulit asli ya, tuh Kak. Bersih, Kak. Kakak Bunda nggak bakal rugi ambil ini. Ya, pasti seneng. Harga 80.000 dapat kulit asli dengan kondisi yang 85% ya. Kenapa aku bilang 85%? 5%-nya ini, Kak. 10%-nya statusnya second ya, Kakak Bunda ya. Enggak ada yang 100%, Kak ya. Kondisi walaupun yang baru tidak ada 100% perfect. Enggak ada kesempurnaan dalam dunia yang fana ini, Kakak Bunda ya. Enggak ada kesempurnaan dalam dunia fana ini ya. Kakak Bunda, sebagus-bagusnya orang, sepintar-pintarnya orang, pasti ada kekurangannya ya. Mau pakai mesin kayak menghasilkannya pasti ada reject-nya gitu loh, Kakak Bunda ya. Semua tidak ada sempurna dalam dunia fana itu jelas. Ya, Kak Bunda ya. Nah, ini makanya aku bilang ini 85%. 5%-nya ini ya, 10%-nya status second gitu ya, Kakak Bunda ya. Nih. Tuh. Ya, Kakak Bunda. Nih. Tuh. Cakep, Kak, dipakein begini noh. Kita pakai dress aja. Enggak usah banyak-banyak full enggak. Cantik. 80.000 aja. Saya kasih 80.000 nih, Kak Bunda. Dengan kondisi yang baik ya, Kak Bunda. Ya, puring bersih, kulitnya masih berminyak, berkilau-kilau ya, Kakak Bunda ya. Nih. Masih bersih. Di sini ada kantong, pakai kancing magnet pula ya. Begitupun juga di sini ya, ada kancing magnetnya. Kakak Bunda nih. Ini doang ya, ini dia tidak bagian kulit asli nih, hanya bagian selang lah kalau kita bilang ya. Tapi kesini dan seluruh tubuhnya Kakak Bunda, dia itu kulit asli sampai dengan handle-handlenya ini ya. Ini contoh kulitnya saya, harganya 80.000, Kakak Bunda tidak akan menyesal nggak beli ini ya. Harganya cuma 80.000, Kak ya. Cluenya espresso ya, cluenya espresso 80.000. Oke, okay, kita lanjut Kakak Bunda. Ya. Kakak Bunda, Sarah ada tas bolak-balik modelnya model tote, tapi dia tidak pakai kancing magnet ataupun berjiper, tidak ada ya. Nanti Sarah perhatikan Kakak Bunda ya. Nanti jangan sampai bertanya lagi di WA. Itu pakai jiper ya? Oh, ternyata udah Bun, aku mau. Iya, terus totonya, ih Bun, nggak itu nggak pakai jiper ya, nggak punya magnet. Maaf ya Bun, perhatikan Kak. Ya, ini adalah makanya aku apa ya, biar Kakak Bunda tahu ya, nih secara detail biar tahu itu modelnya apa sih, dia pakai zipper apa enggak gitu. Jangan dipercepat-percepat Kakak Bunda ya. Nih tuh ya, nih perhatikan dengan baik ya. Nah, kenapa Sarah bisa nanti bilang tas bolak-balik? Perhatikan Kak Bunda ya. Kak Bunda, ini bahannya bukan sinte ya, ini bahannya bukan sinte, dia sudah kulit ya. Oh lihat ya. Ya, tapi dia kulitnya kulit apa ya? Apa aku bilang Kakak Bunda? Bukan sinte pokoknya, ya, bukan sinte, ya. Nih, nggak bakal klotok-klotok atau ngelotok, ya, nih. Atau berubah jadi apa, ganti kulit nih, tuh. Nih, ya, nggak bakal ganti kulitnya Kak. Nih, ya, lihat perhatikan dengan baik. Handlenya. Handlenya masih cantik cinta. Ya, nih.
Tuh. Ini lihat HW-nya. Ini masih glowing ya, Kakak Bunda. Masih glowing. Nih. Bibirnya ya. Ya, Kakak Bunda ya nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini sini ada zipper ya. Ada zipper. Kepala zippernya sudah YKK loh, Kak. Ini. Kepala zippernya sudah YKK ya. Kepalanya zippernya sudah YKK. Ini kayaknya anak len deh, Kak. Anak len ini. Ya aka-aka-aka ya. Cuma enggak ada tag-nya. Ini, Kak, ya. Ini anak len nih, sayang. Kulit ini. Ya. Nah, Kak, ini kan. Lihat dulu modelnya ya. Ini namanya kenapa aku bilang tas bolak-balik ya. Tas dua muka, yang penting jangan orang yang dua muka ya, Kak. Jangan orang, sifat tuh aja ya. Jangan bersifat dua muka gitu ya. Nah, kalau tasnya dua muka is okay, ora popo katanya. Nah, Kak nih, size-nya tidak terlalu besar. Nah, lihat ya, cara pakai ya. Lihat cara pakai ya, Kakak Bundaku cintaku, moncel lovers, sarangeo lah ya. Nih, Kakak Bun. Nih. Ya. Perhatikan ya sayang, warnanya warna cantik ya. Kakak Bunda tadi udah lihat sudut-sudut badan-badan, handle-handle ya kan. Nah, kalau kurang jelas ulang lagi videonya ya, Kakak Bun ya, biar sama-sama nyaman Kakak Bunda nih ya. Tuh kan ku dekatin ya, tuh liatin ya. Kalau kurang jelas pakai kacamatanya Kakak Bun ya, pakai kacamatanya Kakak Bunda sayang ya, biar Kakak Bunda nyaman belanjanya cinta ya. Oke nih, biar sama-sama nyaman kita nih. Ulang lagi Sarah ya, lihat sudutnya cinta ya. Gak apa-apa video itu sedikit videonya, apa tasnya Kakak Bunda, yang penting Kakak Bunda nyaman belanjanya ya. Gak usah cepat nanti ini kita ya. Nah. Tuh ya. Nah, Tika, kenapa dua muka nih ya? Lihat ini ya, tadi ini polos ya, tas dua muka ya. Nika, bosan motif polos, ada motifnya ya. Pakai motif yang lain. Ini ada dua nih, Kak. Jadi Kakak Bunda bayar satu dapat dua motif gitu loh. Satu tas bisa seperti dua tas gitu loh ya. Nih, Kak, modelnya apa? Cool Bear ya, Cool Bear nih, Cool Bear ya. Kakak Bunda ya, nih. Cantik tuh, warnanya juga cantik loh, Kak. Kakak Bunda ini warna langka loh, jarang dapet ya. Warna langka jarang dapet, cakep pakai banget ya. Tuh bersih ya. Ininya masih marhilong-hilong sayang ya. Perbibirannya pun masih cantik ya. Perbibirannya pun masih cantik ya, Kakak Bun. Nih, nih. Ya, tuh. Kakak Bunda ya. Tadi kepala giper sudah YKK ya, Kakak Bunda ya. Bukan tas kaleng-kaleng atau kelong-kelong. Nah, ini Kak, ini Kakak Bunda nih, di dalam juga ada giper. Ini bisa Kakak Bunda pakai ya. Aku lihat dulu ya. Menyambung enggak jadi satu? Oh, enggak nih, Kak. Dia dua. Nih. Ya. Kakak Bunda kalau pakai dalam ini bisa ya. Ada slitingnya. Dia tidak nyambung ya, Kak. Maksudnya tidak nembus ya. Dia ada dinding pemisahnya gitu loh ya. Di sini kepala zipernya sudah YKK semua, Kakak Bunda. Nih, bersih nih. Tulisannya aka ya. Aka. Ini anak lain atau apa tuh? Ya, nih. Kepala ziper sudah YKK, Kak, ya. Ini berarti dia bukan model kaleng-kaleng atau brand kaleng-kaleng ya. Aku cari dulu dia. Ya, Kak. Ini semua udah besi bakar. Pakai cantik loh, Kak. Nih, size-nya tidak terlalu besar. Nih, 1 2 ya. Paling 45. 45, Kak. Bentuk tote mah tidak terlalu besar, Kak, ya. Kecuali 60 tuh, Kak. Ya, itu tas minggat lah ya. Tapi ini, Kak, ini tidak ada zipper ya ataupun kancing magnet. Ini blong, ya. Ini bisa Kakak Bunda untuk bawa keliling-keliling, tak kemana. Tuh, Kak, giniin aja kalau naik mobil pribadi mah, Kak, enggak apa-apa, Kak. Aman-aman aja kita pakai gepet-gepet gini ya. Kalau naik mobil pribadi aman-aman aja ya. Terus kalau ini Sarah, Kak, Kakak Bunda tinggal gampang, Kak. Ini minta aja ke reparasi, pasangkan sletingnya ya, Kak. Pasang sleting bagus karena ini tasnya
bahannya bagus kok kak ya, tidak klotek-klotek kecuali kena benda tajam ya. Apapun kena benda tajam pasti akan terluka kakak bunda kan. Nah ini kakak bunda ya, kepala zipper ya kakak, kondisi aman, bisa bolak-balik ya kakak bunda, dibuat kakak bunda pakai ya. Nih kakak bunda, dua muka klunya ya, klunya dua muka ya kakak bunda. Saya kasih di harga 120.000 aja, 120.000 kakak bunda ya, dengan kondisi yang aman ya. Kalau mau bikin kancing magnet bisa kak, kereparasi paling 20.000 ya. Mau pakai zipper kakak bunda, pakai yang YKK itu memang agak mahal. Kalau pakai zippernya YKK yang bagus kakak bunda itu 90.000, kalau pakai yang biasa paling 30.000 ya. Tapi ini kondisinya cantik, handle-nya pun cantik ya. Enggak kakak bunda pakai begitu aja enggak apa-apa, untuk bawa-bawaan atau apa keren kak ya. 120.000 aja, satu kulbu dua muka, klunya dua muka 120.000 ya. Oke kita lanjut. Kakak bunda sayang, aku ada warna cantik, brandnya tut, modelnya Tuti, ada brandnya ya, dan dia pakai zipper ya. Nih kakak bunda, jadi agak kecil nih kalau yang ini ya, yang ini agak kecil dari tadi yang sebelumnya. Oke, warnanya pun warna cerah ya, warna cerah nih kakak bunda ya. Dia kalau dilihat-lihat seperti model MCM kak, motifnya ya, modelnya motif seperti MCM, tapi ini bukan MCM ya. Nih kakak bunda nih, ini NNCM ya kakak bunda ya. Nah kakak bunda ini warnanya cantik kali ya kak, ini dia sudah kulit ya kak, tuh ya kulit ya kak. Ini pun perselangannya masih cakep ya, masih cantik ya kakak bunda ya. Ini tapi kulitnya kak, ini kulit PVC, bukan kulit asli, bukan. Aku masih ragu ya kak kalau kulit asli nih, tapi dia lentur kok kak. Jangan takut klotek-klotek kak, PVC itu nggak ngelotek ya, PVC itu nggak ngelotek sayang ya. Paling dia rusak kalau kena benda tajam ya, apapun cara kena benda tajam bakal rusak gitu ya. Nah kakak bunda nih, persudutannya kakak bunda tuh ya, tuh ya, tuh nih, tuh cakep banget ini, cantik banget kak. Ada brandnya di sini ya, agak-agak susah, Enrico Coveri ya, Enrico Coveri ya, ada seperti ini bayangannya kakak bunda, Enrico Coveri ya kakak bunda nih. Tuh semuanya kak masih cakep, terus kulihat dulu nih cakep kak, ininya masih marhilo kali kak, tuh ininya sudah berembos-embos kak. Enrico Coveri ya, Enrico Coveri, handlenya pun masih cantik kak ya, masih cantik kak ya. Nih kak mau ininya masih diplastikin tuh kak, masih diplastikin. Noh cantik ya ya kak, nih ya. Oke nah terus ini, ini masih kuning kali kak ya, masih kuning kali ya. Nih kita lihat dulu ke dalam ya kakak bunda nih, ya. Nih kak ada tagnya made in China, purinya bersih sayang ya, tuh tuh kak nih, tuh cakep banget. Ini plat besi ya, plat besi, di sini pun plat besi. Ini kak ada plastik ya kak, belum dibuka ini, tuh belum dibuka ya, belum dibuka kak plastiknya. Ini juga plastikan kak, masih diplastikin ya. Ini pun masih di Enrico Coveri itu kak, udah emboss ya, sudah emboss di sini ya kakak bunda. Pakai zipper dia, buka dulu ininya, cantik kak, pokoknya cakep deh ini. Tuh masih ada selikanya, jadi kayak baru ya kak, baru dalam bal ya. Memang biasanya kayak gitu juga sih kak, ada buangan toko ataupun ya mungkin dia pernah jualan terus ya, ini ah udahlah buang aja gitu ya kak. Iya kak ya. Nah di sini ada apa, cantik kak ini kak, aku kasih di 100 klunya ini ya kak, Enrico aja ya, klunya Enrico 100 ini kak, aku kasih murah ya 125. Ayo lu si Enrico 125 ya kakak bunda nih, Enrico 125 aja ya, Enrico 125 di luar ongkir ya, Enrico 125 kak. Orang nanti ini bisa jualnya 160 loh kak ya. Ini bahannya udah sama kayak MCM ya, hampir ya, tapi aku kan gak bisa ngejamin ini kulit asli karena tidak ada aktenya kakak bunda, jadi ku bilang aja lah kak PVC ya. Nih kak dia lentur kak sebenarnya nih ya, lentur. Oke nih kak, Enrico nya aku kasih size 25 aja ya, warna cantik, kondisi aman gitu aja ya. Tuh
warna cantik, kondisi aman. Oke. Okay? Aku kasih 125.000 ya, 125 aja, Kak. 125.000. Kakak Bunda, aku ada ala-ala blueberry ya. Ada ala-ala blueberry ini. Tapi di sini udah tulisan blueberry loh, Kak. Dan ini kulit asli. Nah, ini ada bayangannya tuh. Dia ada bentuk-bentuknya kayak blueberry ya, nih. Ini gambar-gambarnya ya. Nih, ada motifnya blueberry ya. Blueberry orang naik kuda kan, Kak, kalau blueberry kan. Orang naik kuda pakai tombak. Ya, logonya itu ya, Kak Bunda. Kak, ini kanvas ya, jelas ya. Blueberry itu kan biasanya dia banyakkan kanvas ya. Oke, ini kanvas ya. Ya, kalau model vintage ya, Kak. Nah, ini kulit asli, Kak. Di sini blueberry-nya nih. Nih, ada tulisan blueberry. Tapi ini asli ala, Kak. Tapi di sini kulitnya pokoknya kuning-kuningnya ini, Kak. Ya, warna ini warna coklatannya ini dia sudah kulit asli, Kak. Ini sudah kulit asli ya, Kak. Nih. Masih cantik, cantik menjelita. Ya, nih, Pak ya. Masih cantik. Ini masih bisa di-adjust, ya. Di sininya pun masih cantik, Kak, ya. Kakak Bunda perhatikan ya. Nih, masih cantik Kakak Bunda. Cantik ini. Oke, okay, nih ininya. Tuh. Ya. Kulit asli loh. Kulit asli loh Kakak Bunda. Kulit asli ya. Kulit asli cantik. Ya, terus di sini, Kak, nih. Pemakaiannya sedikit di sini, Kak. Nih. Perhatikan, nih pemakaiannya sini ya, tapi nggak ada masalah di sini, Kak. Di sini ada tulisan gini ya, Kak, Jenny Leather ya, sorry, nih real leather katanya, nih real leather ya, kulit asli, made in England nih, di sini, made in England di sini, Kak, ya, di bawah ini yang panjang ini ada tulisan emboss ya, nih Kak, ini masih bisa ngegepit. Ya tuh ya, tap ngegepit ya, tap ya, no nggak jatuh-jatuh ya, ini nggak jatuh ya, tuh tak goncang-goncang nggak jatuh ya, Kak. Nah ya, nih Kakak Bunda, semuanya masih cantik menjelit tuh ya. Nih Kak, ini belum dia ya, tapi di sini udah tulisannya blueberry made in England ya. Aku nggak tahu ini kalau Kakak Bunda pun ini sebenarnya yaitu rezeki Kakak Bunda ya. Oke, ini sepintet-pintetnya mungkin ya. Nah, Kak, ini ya, semuanya masih cantik, Kak. Nih. Ya, tuh. Masih cantik, Kak. Masih cantik ya. Kanvas dimix dengan kulit asli ya. Kanvas dimix dengan kulit asli. Seperti ini ya, Kak. Disengah pakai zipper. Nah, ya. Kalau di situ udah ada tulisannya mulberry England ya, Kak ya. England, Inggris ya, England, Inggris ya. Nah, nah, tuh. Ya, Kakak Bunda ya. Nih, kanvasnya tebal, Kak. Kanvasnya tebal. Kanvasnya tebal. Ya. Tebal, ya. Kakak Bunda ya, Sarah isi dulu ya Kakak Bunda. Nah, ya, size-nya atasnya tidak terlalu besar size-nya. Nih lihat nih ya, nggak nyampe ini 30 Kakak Bunda, paling ini 27 ya, kalau nggak 27 lah tuh ya, masih bisa di-adjust. Kak, ini kulit asli ya, seperti yang Sarah bilang ya, warna ini kulit asli, ini kanvasnya masih aman, tidak ada yang reges ataupun sobek ataupun terkikis ya, Kak. Kakak Bunda bisa lihat tadi ya. Nih, dipakai begini cantik, Kak. Ayo kita jalan-jalan kemana, Kak? Ya, Kak. Nih. Pakai gini cantik ya, Kak. Mau di shoulder kan juga boleh, Kak. Aku shoulder aja ya. Ini Kakak Bunda sling boleh ya. Sling seperti ini boleh nih. Ya, di sling aku ini dulu ya. Di sling boleh seperti ini ya. Tuh. Ya kan, Kak? Cakep ya? Kakak Bunda, ya. Kanvas dimix dengan kulit asli. Kalau di shoulder juga boleh ya. Bentar, cara pendekkan dulu buat Kakak Bunda ya talinya ya. Aku pun sukanya kayak yang shoulder-shoulder gitu. Karena kalau panjang-panjang tak kenapa ya? Besinya besi bakar ya Kakak Bunda ya. Ya, besi bakar. Masih cantik kok, Kak ya, dengan kondisi statusnya second ya. Oh. Oh, ya.
cantik kak ya. Jadi bisa di seperti ini ya kakak bunda ya, mulberry ya, bu eh mulberry, blueberry, mulberry lem, blueberry, blueberry kue ya, blueberry, ada blueberry, ada mulberry ya kakak bunda ya, mulberry itu lain lagi dia ada. Ada ininya, ini blueberry ya, semua ada ininya kak. Di sini sudah tulisan emboss, embossnya nih blueberry. Di sini ada tulisannya real lean leather, terus di sininya made in England ya, emboss ya. Itu yang aku baca aja ya kak ya, aku ngebaca ya, ngebaca kakak bunda, ngebaca yang ada di tasnya yang tercantum di tas. Oke, kakak bunda nih ya, saya kasih ya, blueberry ya, blueberry kakak bunda nih aku kasih di harga berapa? 150 aja kakak bunda, 150.000 ya kakak bunda cantik ya, ya 150.000 aja, yuk gercep aja ya, 150.000 blueberry-nya, 150.000. Oke kakak bunda ini masih ada kalungku, pakai cantik kan kakak bunda, ini belum kubuka, harganya hanya di 30.000 aja, ya cantik dipakai ya kakak bunda, kalau ini udah habis ya sayang. Nah kalau ada yang mau baju ini ya kakak bunda nih, itu aku pakai ya, ini second, tapi brandnya kalau nggak salah ini S. Oliver ya, ataupun brand sisa ekspor. Nih ya kakak bunda, ini koleksi kuku jual ya, siapa yang mau pakai. LD Sarah 115 kakak bunda ya, LD Sarah 115 ya, tapi karena lenganku lengan kayak gini kakak bunda lihat tadi ya, siapa yang mau. Kalau ini udah agak sempit sama aku di sini kak ya, nih lenganku karena besar kak, lenganku besar lenganku besar, belakangnya seperti ini ya kakak bunda, seharusnya dia ada ini, dia ada gini, ini aku tutupin ya kakak bunda ya, yang mau saja ini ada kayak karet seperti ini kakak bunda di bagian pinggang. Oke, panjangnya seperti ini, kalau kakak bunda lihat di atas dengkul ya, di atas dengkul, kalau turun-turun ini bisa kakak bunda sedengkul gitu ya, cuman kan karena tadi aku pakai ini ya modelnya, pokoknya kakak bunda BB 70-75 bisa pakai ya, 70-75 bisa pakai ya kakak bunda ya. Ini kakak bunda, baju ini aku kasih di harga 45.000, 45.000. Ini dress ya, dress dengan seperti ini ya, warnanya hitam kak, bahannya adem ya, bahannya adem, dia ada puringnya ya, ada puringnya bawahnya dia, apa aku bilang ya, kayak sifon, kayak apa ya kak, kayak sifon tapi ini agak tebal lah gitu ya, tapi dia berpuring. Oke, berpuring di bawah, kalau di atasnya tebal kak, ini di atas nggak berpuring. Oke ini kak, dipadu dengan ini sayang, 30.000, bajunya 45.000 ya kakak bunda ya, kalau tali pinggangnya nggak kujual. Oke kakak bunda, terima kasih kakak bunda ya, jangan lupa untuk di subscribe, yang belum subscribe langsung kakak bunda selesai nonton kasih like untuk video ini ya. Terima kasih kakak bunda, happy weekend, love you, love you, sarang you, bye bye.